Mantap. Tempat-tempatnya ya. Kita ke sini nggak mandi. Dia mandi di pinggir kali, padahal banyak orang kan di sini. Mana-mana tidak ada yang mandi. Seger banget Pak Munir. Kasihkan kali anak, kasihkan ya. Tuh, kalau bapak yang kaya. Maaf, ini kita tungguin dia tembusnya di mana orang ini. Bagian, bagian. Tuh ikan tuh. Di bawah batu ini banyak. Rokok dong, rokok. Oh, udah. Lihat dah. Bikin, Ray. Ngajak. Bikin. Nih, coba lihat dah. Coba tenggelamin dalam air ya. Apa handphonenya? Nih, teman-teman lihat ya. Takut banget. Jadi saya lebih memilih berenang di sini karena tidak terlalu rame, biar badan keker saya nggak terlalu terpublikasi ya. Karena takutnya kalau buka baju di atas nanti banyak guguk yang ngejar. Kita masih di suasana hutan. Gede banget airnya. Kita juga ada nih. Kita coba di sini ya. Berenang di hutan. Ini kita di hutan ini. Ini beda lagi nih suasananya nih. Kita coba di sini. Mudah-mudahan kameranya aman ya. Wonderful Indonesia.
sambil menunggu rekan saya, kita puasin dulu berenang. Bersih lagi tuh tadi kucel. Aduh, ini nih kameranya nih. Jadi judulnya kali ini berenang. Tuh, banyak orang tuh. Oke, mantap. Cakep. Gimana lah? Ini bangun. Ini airnya jadi kurang. Tuh. Itu banyak anak-anak ikan ini, Cana. Mantap, woi. Dapat batu nih tuh. Jadi ingat masa kecil. Aduh mama ya, itu ada pas kecil.
kita puas eksplor beberapa lokasi yang ada di sini, termasuk curugnya di atas. Akhirnya Daeng memilih untuk berenang di sini. Kenapa? Karena udah terlalu rame dan airnya juga bening. Siapa tahu bisa bikin awet muda. Oke, sahabat Daeng, itu tadi hasil, bukan ini sih, bukan review, tapi lebih ke biar teman-teman lihat kalau saya berenang kayak apa. Kita akan cari lagi spot yang ada di sekitar sini, kita eksplor semuanya ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wisata Indonesia, wonderful Indonesia. Salam dari Petualangan Del Mole dan juga camping Del Mole. Mantap. Ini juga biasa.